gue nih guys. Ini yang pas ngamuk cuy. Halo guys, welcome to my channel pencinta game Amin. So di video kali ini saya bakal bikin video review addon Demon Slayer terbaru guys ya. Ini versi kalau nggak salah versi 3 guys ya. Jadi ini adalah Demon Slayer terbaru, tapi ini skillnya masih sedikit guys, tapi kayak animasinya, bajunya gitu guys ya, ada diperbarui guys ya. Dan ini juga beda developer guys ya, jadi ini enggak sama yang kayak dulu. Saya dulu kan pernah juga review gitu kan ya Demon Slayer. Ini beda lagi untuk kreatornya guys. Oke, tapi sebelum mulai ke videonya seperti biasa klik like subscribe di bawah guys. Oke, mungkin tanpa basa-basi langsung kita review addonnya. Let's go. Untuk cara mengaktifkan addonnya cukup mudah banget, tinggal klik ke setting seperti biasa guys. Oke, ini saya ngomongnya agak pelan-pelan karena udah malam. Klik global resus, aktifkan kayak gini cuy. Oke, kita back lagi, silahkan aktifkan kan back lagi guys. Dan makasih banget yang telah nungguin saya guys ya, terima kasih banget cuy. Oke, karena tadi saya ada tugas jadi I'm sorry tidak bisa live dan tidak bisa upload. Oke, kita tinggal klik play dan klik yang gambar pensil ini guys ya. Jangan lupa pilih wortelan dulu cuy. Oke, kita tunggu dulu seperti biasa, emang agak lama loadingnya cuy. Oke, seperti biasa loadingnya agak lama guys. Nah ke game setting geser ke bawah untuk eksperimental gameplaynya, aktifkan ke semuanya dari vanilla eksperimen sampai eksperimental mulang fitur. Oke, untuk resuspeknya diaktifkan kayak gini, behaviornya juga diaktifkan. Oke, langsung kita review addonnya, let's go. Oke, sini udah masuk ke dalam Minecraftnya. Oke, gimana sih bang untuk cara mengambil pedangnya, cukup mudah banget. Langsung kalian tinggal klik ke inventory kayak gini, kita buat seperti ini dulu guys. Kita klik yang gambar pedang ini, nanti kalian bisa menemukan pedang-pedang ini guys ya. Ini cuma sedikit banget karena ini addonnya baru dibuat, tapi ini udah versi ketiga guys ya. Jadi dulu mungkin ada versi satunya guys, tapi ini udah 3D, mungkin udah 4D sih cuy, karena ini udah mirip banget guys sama pedang yang aslinya. Dan skill-skillnya juga banyak guys ya, nggak kalah keren juga sih untuk skill-skillnya, tapi cuma sedikit. Semoga kedepannya diupdate lagi cuy. Oke, nah ini kita bakal review semuanya, ntar aku ambil dulu guys ya. Oke, okay guys, pedangnya udah saya ambil dan saya juga udah ganti kamera cuy. Oke, okay. Nah ini kita bakal coba-cobain guys untuk pedangnya. Mungkin dari pertama ya ada Inosuke. Nah apaan pula itu, mungkin nggak notifikasi cuy. Oke, okay. Yang pertama yaitu ada Inosuke Nichirin Blade atau pedangnya Inosuke cuy. Oke, okay. Nah langsung kan tinggal tahan aja kayak gini untuk menggunakan kekuatannya kayak gini guys. Nah ada kayak animasinya juga guys tuh. Nah wow, langsung kita klik ke sini. Wow, nah ada cooling down-nya guys ya, kan bisa lihat kayak tanda bawah yang ada di pedangnya, icon gitu guys ya. Kalau misalnya ada kayak barirnya itu berarti masih cooling down, tidak bisa dipakai dulu sih. Oke, okay? Untuk cara mengganti skill tinggal jongkok kayak gini satu kali. Ini skill kedua yaitu ada slice guys, bisa kalian baca di pojok kiri atas. Oke, okay? Nah kita tinggal tahan lagi kayak gini, shred. Lepaskan, nah gitu masih cooling down guys tuh. Nah kalau sudah hilang barirnya berarti udah selesai cooling down aja. Oke, okay? Ini karena mau malam jadi kita pagiin dulu guys. Aduh maaf cuy, ini emang agak nge-lag guys ya, ini lumayan berat dikit sih, tapi kalau kalian ingin coba silahkan cuy. Oke, okay? Lanjut lagi, ada devour, kita coba tahan, shred kayak gini guys sambil lari guys nih guys ya. Terus, nah kayak gitu guys, kayak nge-slash gitu cuy. Wow, coba lagi nih, slimes and taste apa nih kayak gini guys, apa nih, oh dari belakang cuy. Gitu guys, ini ada crazy cutting apa nih, gila cuy, atraksi. Ini ada six fang palas DC apa nih, gila. Ada special aquarius, oh ini apa nih guys, oh ini yang ditaruh itu guys ya, senjatanya guys, katanya bisa meledak cuy. Nah ini guys penglihatan jauh cuy, ini ada explosion rush, nah ini bisa lari guys. Gila, keren banget. Ini kita udah sampai
dan ini udah habis untuk skillnya aja. Oke, kita lanjut lagi untuk yang berikutnya, itu ada Kyojuro ya, atau Rengoku. Kyojuro ini yang siapa ya, nggak tahu guys ya. Oh ini yang itu guys, yang Tanjiro kah, yang Tanjiro yang ini guys, ini Kyojuro. Oh ini yang Rengoku ya guys, Rengoku Kyojuro aja. Oke, yang pertama skillnya ada kayak gini guys. Kedua rising secara station. Ketiga coba blast universe. Gila kayak gitu guys ya. Lanjut lagi ada blooming flame translation. Gila tuh. Ini ada flame 3. Bentar nih kayaknya keren juga, bentar. Yo. Macannya coy. Lanjut lagi ada AR Nid form Rengoku. Oh ya Rengoku ini guys, ini yang pas ngamuk cuy. Gila pas itu, pas apa ya, pas Rengoku versus Akaza cuy. Iya Akaza ngamuk gitu guys ya. Ini Unknowing Fire kayak gitu, Rising Charging udah. Lanjut lagi sekarang yang Tanjiro ya guys ya, pemeran utama coy. Kita bakal review ini, kita gini dulu guys ya biar hilang kulitnya. Nah kita bakal coba dari skill pertama kayak gini. Wow. Ini Tanjiro versi itu guys ya, yang varian matahari cuy. Nah kayak gitu bisa lari cepat, dapat lari cepat. Nah ini ada Kagura, namanya tuh Hinokami. Oke, Hinokami Kagura. Nah kita kayak gini, ini kayak keduanya. Wow. Gila ini pas yang di kereta tuh guys ya. Ini ada Ranging Sun yang gimana. Oh ya ini yang BTW itu guys ya, ini yang Demon Slayer season 2 guys, aku hampir lupa jelasin cuy. Makanya ada skill-skill yang belum ada di season 1 ini, soalnya yang season 2 guys ya, diambil yang season 2. Oke, ini ada Kagura Burning Bonus Summer apa nih, coba langsung. Gila. Lanjut lagi ini ada Sunflower Trash Search gitu guys, menusuk gitu ya. Trash itu menusuk ya. Oke. Kita coba lagi, ada Sun Halo Death Dragon. Mengeluarkan naga guys, gila. Keren becoy. Udah ya, belum. Coba lagi guys skillnya. Setting Sun Transformation. Wah, gila. Kagura Solar Heat. Begitu. Bonavins Alien. Gitu guys ini. Kagura Will, ntar ini masih cooling down, udah diklik. Nah sudah, kita tahan kayak gini sambil lari. Terus gitu guys. Gila. Fake Rainbow. Gila berputar. Flame Dance. Ini yang udah kembali ke normal ini. Itu udah kembali ke normal. Kita lanjut lagi sekarang yang punyanya Tengen atau Pilar Tengen, Pilar Suara cuy. Okay. Ini dia guys. Kita coba kekuatan pertama kayak gini. Dan kedua constant reducing slash. Gila coy, ngeribet. Lanjut lagi ada string performance. Apa nih guys, gila keren banget dah. Ada roar. Lanjut lagi, udah guys ya, udah sedikit banget cuy. Oke, ini yang Zetsun, ini yang kayak gini cuy. Ini salah pandangan, ntar kita ubah dulu guys. Biar sini tuh pandangan tuh harus kayak gini guys ya. Nah jadi ntar kayak gini. Wah gila cuy. Keren banget. Waduh bentar ya cuy. Astaga. Ini skill keberapa guys? Bentar guys. Ulang dulu skillnya cuy. Ah ini guys udah ulang guys. Ini udah ulang belum? 6, 8, cut. Nah udah guys ya, ini udah ulang. Nah ini skill pertamanya kayak gini guys. Nah itu skill kedua, 6 float, 6 kali shoot. Terasa 6 kali cuy. Yang ke 8 guys. Nah ini yang kecepatan, cut speednya guys ya. Oke ntar, kayak gini. Gila apa bedanya tapi ya, ada death destruction, death
pas. Oh, bisa diganti dengan tipe. Oh, ini kekuatannya Akaza, guys. Iya, kekuatannya Akaza. Lagi ada disroller. Apa nih? Apa nih, cuy? Gila. Anilus tipe. Bentar. Kayak gitu, guys, gila. Kompas needle. Apa pula nih kompas needle, guys? Bentar, bentar. Aduh, loadingnya lama pula. Cooling down-nya. Nah. Lama banget. Ini mati, cuy. Lag, cuy. Wala cuma gituan doang, guys. Ini untuk yang Gyutaro, guys, ya. Ini yang iblis juga. Ini dua ini iblis, cuy, oke. Gyutaro ini iblis ya kalau enggak salah, enggak tahu sih, lupa gue. Nah, kita ketahan kayak gini. Ya ini iblis, guys, ya. Air rotation circular. Apa nih? Dua lagi. Flying sickle. Nah, ini itu yang ini yang ngeri, guys. Ada kayak apanya gitu, guys. Gila sih, oke. Dan kayaknya langsung cukup gini aja, guys. Langsung kita ke tutorial cara pasang Edo-nya. Let's go. Set ini udah masuk ke dalam file manager HP saya sendiri, oke. Gimana dong cara pasangnya? Cukup mudah, tinggal klik kayak gini, kita klik gambar, kita klik Minecraft, kita tunggu dulu seperti biasa ya guys ya. Ini kita tunggu dulu 25% berapa persen, bentar sabar. 4356 6268. Tunggu dulu guys ya. Nah, setelah 68 kita tunggu lagi dan tunggu lagi, cuy, oke. Nah, setelah 68 75 81 93 dan imported started dan file karena saya udah masang addon-nya, cuy, oke. Kita back lagi ke file manager kayak tadi, cuy. Nah, kita back lagi. Kita klik kayak gini, kita klik gambar. Kita tekan klik Minecraft, cuy, oke. Nah, setelah diklik Minecraft, kita tunggu lagi 25%, 37, 5, 6, 8. Pokoknya kayak tadi lah, cuy, diulangin dua kali, guys ya. Cukup simpel banget untuk cara pasangnya, cuy. Kita tunggu dulu, guys. Emang agak lama loadingnya seperti biasa, cuy, oke. 75, 81, 93 dan imported started lagi dan file karena sudah masang addon-nya, cuy, oke. Dan mungkin kayaknya cukup gini aja untuk review dan kali ini, cuy, oke. Goodbye in the next video berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe di bawah, cuy, oke. Yes, yang ini, nah ini. Goodbye semuanya. Yeah.